Ini si Abu mecicil pas masih kecil. Dan kalau ini melotot pas sudah gembrot, kesimpulannya dari dulu sampai sekarang welek pakai banget. Lalu hobinya klon mulu, kalau nggak sama abangnya ya sama adeknya. Dan kalau ini kata-kata pamungkasnya. Abu bocah eh. Si Abu bocah L. Kayak ke. Ini perbandingan suara anak kucing umur 1 bulan versus 1 tahun. Oh, you're so cute. Oh, you're so cute. Yes, you are. Stop. I'm not gonna stop. Stop. No, I'm not gonna stop. Oh, you're so cute. Stop it. Kie si sundul pas tembem brojol betah banget neng kantong semar nanti raga lemetu. Terus pas umur sewulan pinter banget joget-joget ora genah. Lah pas umur rong wulan hobine ngudagi entok. Tapi pas wis gede dadi karyawan Indomaret teladan, telat datang pulang duluan. Katanya ada kucing yang pembawa sial dan ada juga yang pembawa rezeki. Jadi ini adalah ciri-ciri kucing pembawa rezeki. Yang pertama mempunyai hidung berlubang, giginya bertaring, cakarnya tajam, dan bernafas dengan paru-paru. Yang artinya semua kucing punya rezekinya masing-masing. Yang jelas kalau komen video ini bakalan kebanjiran rezeki. Coba aja deh. Ini si Anu yang baru banget nganu. Lalu kalau ini udah umur 1 minggu. Lanjut pas itu usia udah 2 minggu. Kalau ini udah 3 minggu. Terus pas ini umurnya 4 minggu. Lanjut ke 5 minggu, terus ke 6 minggu, lalu ke 7 minggu, dan sekarang udah 8 minggu alias 2 bulan. Tapi dia malah jamuran, walaupun weleknya udah kebangetan, tapi babu masih berusaha untuk kesembuhan. Ini bentukan si sundul sebelum disunat, begitu elek dan pakai banget. Lalu kalau ini kondisi setelah disunat, walaupun tambah gendut, tapi mukanya masih kayak curut yang larut di laut sampai nyangkut di kasut, tapi kisut yang merengkut serta cember di mulut kena maut. Buat yang bilang kucing kampung gak bisa lucu, sini perhatikan. Ini si Abu dari umur 2 bulan, 3 bulan, 5 bulan, dan sampai sekarang udah 10 bulan tetap welek bae tuh. Mau dikasih vitamin bulu juga gak bakal berubah jadi Persia. Bulunya tetap pendek walaupun lebat. Dan dia cuma menang gembrot bae ya kan, walaupun gak kelihatan amat sih. Tapi yang setuju Abu welek, jangan komen. Hey, ngapain? Selain makin gembrot, ini si sundul jadi aktif banget. Bisa dilihat kan reoknya minta-minta. Serta ini si Abu kayak gitu juga. Padahal bulan lalu kayak gini bentukannya. Dan sekarang kayak gitu rupanya. Mereka makin kelihatan gendutnya. Jadi ini rahasianya. Maxpo Super Serum Ajaib untuk menambah nafsu makan. Melancarkan pencernaan. Memperkuat imun. Untuk bulu juga sangat melebatkan. Dan lain sebagainya. Jadi ingat, Maxpo Super Serum Ajaib untuk smart pet lovers. Mar kipil si sundul yang bukan 5 star. Dimulai dari giginya yang lumayan rapi, pipinya yang udah mulai gembul, lidahnya yang terlalu estetik, telapak kaki yang lembut, tingkahnya yang udah mulai garang. Dan kalau lagi santuy kayak gini, wajib dong diusili. Ketika babu beli bakso, bakulnya malah woro-woro, mana kotor banget kayak coro. Tapi nggak apa-apa, yang penting acu malaka. Ini sumbul umur 1 hari yang matanya merem. Kalau ini usia 3 hari yang kesemsem. Umur 1 minggu dia mukanya acem. Terus ini udah 1 bulan yang mirip bogem. Dan sekarang udah 2 bulan sangat marem. Hobinya pun mesem-mesem. Review cat room kecil yang ada pintu rahasianya. Dulu tempat ini kosong, tapi sekarang udah jadi kayak gini dong. Lanjut ke bagian dalam yang sederhana banget. Cuma ada catwalk dan tempat kebutuhan anabul. Tapi di bagian luar nih terlihat ada pintu kecilnya. Untuk lebih lengkapnya bisa nonton di YouTube Republic of Cat. Ngapain coba punya banyak kucing? Pasti cuma ngabisin uang. Mana semuanya jenis kampung. Kucing kayak gitu cuma bikin onar. Ngurusin semua pasti ribet. Apalagi kalau lahiran kan jadi tambah banyak. Kalau uang lagi habis, kasih makan mereka gimana coba? Dan itu semua kata orang yang belum pelihara kucing. Yang sudah pelihara pasti ngerasain rezekinya jadi tambah lancar. Karena rezeki mereka juga ngalir lewat yang rawat. Dan yang setuju coba komen. Ini si Abu pas kecil ketakutan banget kalau lihat pacul. Tuh kan sampai dia ngumpet gitu. Dan sekarang kan dia udah gede. Apakah masih takut kalau lihat pacul? Dan ternyata dia masih takut dong. Apalagi ini si sundul takut banget. Full videonya ada di YouTube Republic of Cat.
Si Sumbul udah gede aja ini bocah. Padahal kemarin kecil parah, sampai veleknya mambrah-mambrah. Dan dia juga sukanya turu pola, bahkan sampai jengking arah, serta kadang hobi marah-marah. Alhasil pas gede dibully sang mama. Anu tawon, Bu. Ayo. Sangat cocok. Cocok buat oi hantam. Ya, benar Pak Mandor? Hah? Benar lurus kan? Iya, lurus. Benar enggak? Dor. Lele. Anakmu tuh diapain sih? Nah, melasi. Ulah gitu aku. Ini si Abu, bocah yang seneng banget kalau ditampung. Lah kok malah babu yang kena bentong? Tapi gak apa-apa, yang penting gemblong. Dan walaupun dia kayak gentong, lalu mukanya kayak kingkong, yang jelas pentolnya udah dipotong supaya gak bisa lagi songong dan minta lontong, gosong, angkong, kalong, singkong, otong, olong, songong, ngasong, encong. Si Abu udah gede dan perutnya udah membahana, serta pipinya juga kemana-mana. Padahal kucing kampung bisa kayak gitu ya kan? Babu cuma kasih Max Pow tiap harinya, malah jadi membagongkan terulalala. Karena manfaatnya bisa meningkatkan nafsu makan, melebatkan bulu, menjaga imunitas, melancarkan pencernaan, dan lain sebagainya. Max Pow super serum ajaib untuk smart pet lovers. Kencana. Nggak mau digendong, apa sih? Mau makan nggak? Mau. Ya, nggak mau digendong abang gojeknya.